segmen sebelumnya, ada sahabat pagi yang katanya bingung menggunakan alat pemancung hidung. Nah, pagi-pagi bakal kasih tahu caranya deh, biar nggak bingung lagi. Dan masih ada alat inovasi lain yang bisa mempermudah kehidupan kamu. Yuk, langsung aja kita lihat. Silakan. Yang dapat adalah Bu Jojo dapat pancing, Bu Jojo. Apa ini? Oh. Nose up. Nose up. Alat pemancung hidung. Alat pemancung hidung. Alat pemancung hidung. Nah, ini lucu ini. Ini makainya harus kayak gimana? Lagi sambil nyetir boleh, terus sambil nonton TV boleh, sambil tidur juga boleh. Nanti pas bangun tidur kalau dipakai seharian dia akan lebih up hidungnya. Nose up. Bisa begitu ya. Tapi ini oke juga nih. Adik saya kan hidungnya agak apa? Ponakan saya hidungnya agak longsor ya. Jadi mungkin bisa pakai nose up ini. Kalau saya sih kayaknya udah enggak udah terlalu over kalau cara makainya. Tinggal jepit aja. Benar. Nah, gitu. Awalnya sih saya coba-coba. Tapi kok pakai ini deh, Pak. Coba copot. Aduh. Wih, gila. Sama aja. Lagi-lagi udah agak-agak mancung, udah agak mancung. Udah agak mancung. Ini sebenarnya bisa pakai jepitan rambut jepitan jemuran juga bisa. Jepitan jemuran dikasih ginian. Coba Pak Cek, pakai Cek, Cek, si Cek. Lu kan agak lebar nih. Coba. When did you use jiahe? Namanya jiahe. Oh, ini juga bisa buat alat penirus pipi nih, Pak. Mana? Heeh, nih. Nih. Tapi ini buat jemuran juga gak apa-apa lah ya daripada ini. Kalau lagi gak ada bisa pakai, tapi gak ada salahnya. Ini menurut kalian works gak? Enggak sih, Pak. Enggak lah. Oke. Belum ada kurang. Buktinya ya kurang, yang memakai ini kurang. Apakah benar mancung atau tidak belum ada buktinya kurang, ya? Kurang. Oke, kalau gitu kita taruh di bawah ya. Silakan. You got something in your lip. You got something in your lip. Just put it on your lip. Just put it on your lip. Apa sih? Masuk angin, Pak. Aslinya dingin banget. Iya. Aslinya dingin banget. Masuk angin, Pak. Ada gambar bibir, kita lihat nih. Nih. Nih ya, kelihatan ini. Ini adalah masker bibir. Masker bibir? Nah. Memang ada masker bibir? Kita coba dong, kita buka dulu. Ini aja gambarnya aja udah bibir. Tapi kayaknya bibirnya gede banget nih, bibir siapa ya? Namanya juga masker. Caranya cuma ditempelkan saja. Iya. Oh. Euclid. Gimana sih? Kok copot ya? Salah. Salah ya? Oh, ini di dalam. Masker bibir. Buat apa sih? Biar apa sih? Biar bibir. Biar gak pecah-pecah, biar lembab. Dan tidak pecah-pecah. Pakai saja masker bibir. Keywordnya itu nyarinya di online itu masker bibir. Tuh. Bibir kalau misalnya, bibir juga butuh perhatian khusus. Makanya gunakan saja masker bibir. Harganya cuma Rp25.000 saja. Tapi kalau kamu member kita, kamu bisa mendapatkan Rp24.999 saja. Oke. Kalau lihat gambarnya ini alat serbaguna ya. Seperti kayak buat moving system kalau ini kan ya. Ya, ini as movies. Berarti ini untuk menggerakkan, memindahkan benda-benda berat kayak kalau kayak kita mau pindah rumah atau mengatur posisi ruangan. Kayak mau mindahin sofa kan agak-agak berat tuh, bisa pakai ini. Oh, atau kulkas ya. Kulkas juga tuh. Oh, ada rodanya kan, jadi bisa membuat lebih simpel. Ini udah kayak gini. Ini caranya. Gimana? Oh, ya. Tahu. Kita tes ya ke benda-benda berat ya. Oke. Ini kan berat nih, kalau dipindahin kan agak susah. Coba ya, ini sih kalau dari contohnya. Oh, dicemplilin. Angkat begitu. Cemplilin sini. Terus ini cuma kayak gini jadi memudahkan untuk mengangkat. Nah, tuh. Enggak tahu di sini. Nah. Satu. Lagi enggak sih kurang ini ya? Ini ada dua. Empat. Dua deh. Sini deh ya. Iya. Kira-kira aja. Nah, udah. Terus ngapain? Dorong. Nah, kan? Tuh. Lancar. Ini licin. Licin ini bahannya, tuh. Jadi apa ya, biar lesot, you know, itu bahasa Indonesianya ya? Iya, jadi apa,
licin, licin ya, lah licin, gitu. Licin. Yang merusut it's begitu. For the ngebrusutin dan ngelesotin things ya. It's okay deh. Oke okay juga kan inovasinya. Oke okay banget nih, harganya berapa nih? Wah, Bu Lukman kasih tahu nggak sih harganya berapa? Ada, dia kasih tahu tadi harganya itu Rp93.500. Wah, mahal ya. Ya, makanya ya? Ikut member biar murah. Emang member berapa? Jadi Rp93.499. Wah, keren-keren ya alat inovasi hari ini. Jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini, Andre dan Hesti akan buka kelas memasak dan bikin menu sarapan pagi yang spesial. Tetap di Pagi-Pagi Semangat.